Dan memang pada sore ini diketahui bahwa memang istri dari Rizik Shihab yaitu Ibu Syarifah Fadlun itu meninggal dunia. Dan sahabat kompas.com, informasi yang didapatkan bahwa beliau meninggal dunia sekitar hari ini sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Jadi memang Sabtu 16 Desember ini istri dari Rizik Shihab yaitu Syarifah Fadlun meninggal dunia sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian barat, dan meninggal di rumah, di kediaman sendiri di area Petamburan ini setelah menjalani rawat jalan. Dan juga tadi diketahui bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan, Imam Besar Rizik Shihab itu juga menemani sang istri sebelum meninggal, dan saat ini beliau masih ada di dalam rumah menemani sang istri. Dan memang kami para awak media juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam, yang diperbolehkan hanya dari para jemaah saja. Dan juga sahabat kompas.com, berdasarkan informasi sebelumnya, memang sang istri memang sakit dan sempat dirawat di rumah sakit. Kemudian beliau membaik dan menjalani rawat jalan, namun pada hari ini akhirnya meninggal dunia. Dan untuk saat ini sahabat kompas.com, berdasarkan pantauan memang belum ada sopun yang datang. Dan berdasarkan informasi juga, istri dari Rizik Shihab ini nantinya akan dimakamkan besok, yaitu pada hari Minggu 17 Desember 2023 di Megamendung Bogor. Dan nantinya besok itu akan dilaksanakan sholat jenazah pada pukul 7 pagi hari besok, lalu di jenazah akan langsung dibawa ke Megamendung untuk segera dimakamkan. Dan saat ini sahabat kompas.com, ya, untuk kondisi memang di area sekitar rumah ini memang cukup ramai oleh para jemaah juga. Tadi Yohana sudah tiba sekitar pukul 5 sore dan memang kondisi sudah ramai dipenuhi para jemaah. Dan ini juga sudah ada tanda begitu ya di depan rumah Rizik Syihab juga. Dan ya, kami para media juga di luar gitu ya, karena tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam begitu. Dan berdasarkan informasi yang didapat ya sahabat kompas.com, bahwa memang sebelumnya sang istri dikabarkan memang sudah sakit dan dirawat di rumah sakit. Lalu sebelum meninggal juga kabar ini juga sudah beredar dan disampaikan oleh pada saat acara reuni 212 pada 2 Desember 2023. Dan saat itu juga Rizik Shihab tidak hadir langsung ke lokasi reuni akbar tersebut karena menemani sang istri yang sedang sakit begitu. Dan sahabat kompas.com, jadi memang meninggalnya sang istri dari Rizik Shihab ini juga terjadi pada hari ini, hari Sabtu 16 Desember 2023 di sekitar pukul 14.30 dan meninggal di rumah, di kediaman setelah menjalani rawat jalan. Dan Imam Besar Rizik Shihab juga menemani sang istri sebelum meninggal begitu. Dan nantinya almarhumah akan dimakamkan besok yaitu pada hari Minggu 17 Desember 2023. Nanti akan dilakukan salat jenazah dulu pada pukul 7 pagi hari, dan ya akan dimakamkan di Megamendung Bogor begitu. Belum ada tokoh yang masuk yang hadir begitu pada saat ini sahabat kompas.com.
sini cukup ramai dengan para jemaah dari Rizik Sihab. Dan ya kita para media juga hanya diperbolehkan untuk berada di sekitaran luar gang dari rumah Rizik Sihab begitu. Dan di sini juga sudah ramai berkumpul para jemaah begitu sahabat kompas.com. Memang terpantau tadi Yohana juga sudah tiba sejak pukul 5 sore begitu ya. Dan kondisi saat Yohana datang di sini juga sudah cukup ramai. Untuk saat ini sahabat kompas.com para jemaah juga masih terus menerus berdatangan begitu ya ke rumah kediaman dari Rizik Syihab. Dan ini memang istri dari Rizik Syihab juga pernah memang pernah sakit begitu ya, memang dalam kondisi sakit. Dan juga Rizik juga pernah mengungkapkan kondisi tersebut melalui surat yang dibacakan saat munajat Google 212 yang isinya kurang lebih seperti ini. Kepada segenap panitia dan umat yang menghadiri munajat Google 212 tahun 2023, dengan ini memohon berjuta maaf berhalangan hadir karena harus menjaga istri yang masih terbaring di rumah sakit. Sejak beberapa waktu lalu, doakanlah agar dapat sembuh sebaik-baik. Dan acara tersebut berlangsung pada Sabtu 2 Desember 2023 saat Rizik absen dari reuni akbar begitu. Dan untuk saat ini sahabat kompas.com ini masih terus berdatangan ya, jadi memang cukup ramai di area sini, namun kita belum dapat masuk untuk mengecek bagaimana kondisi di dalam. Namun yang pasti sahabat kompas.com di dalam itu Rizik Syihabnya sendiri juga sudah berada sejak pagi hari tadi sampai saat ini menemani sang istri, dan belum ada tokoh publik lainnya yang hadir di kediaman dari Rizik Syihab ini. Tadi berdasarkan keterangan dari jemaah dan warga sekitar juga bahwa memang diketahui kondisi dari Rizik Syihab juga kemarin masih tegar begitu ya. Namun belum bisa dipastikan bagaimana kondisi dari Rizik Syihab sendiri saat ini karena kami juga tidak diperbolehkan masuk. Namun yang pasti Rizik Syihab saat ini berada di dalam kediaman menemani sang istri. Dan memang sahabat kompas.com tadi juga almarhumah yaitu sang istri Ibu Syarifah Fadlun waktu Indonesia Barat alias setengah 3 sore dan meninggal di rumah setelah rawat jalan. Kemudian Imam Besar Rizik Syihab juga menemani sang istri sebelum meninggal, dan kami para media belum diperbolehkan masuk. Dan informasinya sahabat kompas.com bahwa memang almarhumah sendiri akan dimakamkan besok pada hari Minggu 17 Desember 2023 di Megamendung sekitar pukul 10
waktu Indonesia bagian barat di Bogor begitu. Jadi memang untuk besok itu di pukul 7 pagi itu akan dilakukan sholat jenazah, kemudian almarhumah akan dibawa langsung ke Megamendung dan akan dimakamkan sekitar pukul 10 di Megamendung Bogor. Jadi sahabat kompas.com, mari kita bersama-sama mendoakan agar sang istri Husnul Khotimah, dan kita doakan yang terbaik bagi kondisi Rizik Syihab gitu ya. Dan untuk informasi selengkapnya, sahabat kompas.com bisa terus mengikuti kompas.com, update terus informasi terbaru hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.